alaiha malaikatul ghilazu la ya'suna Allah. Wahai Rasulullah, aku pernah dengar Rasulullah kata, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, kerana bahan bakarnya daripada manusia dan juga al-hijarah, batu. Allazi yaqulu hannas wal hijarah alaiha, dan pada neraka itu ada malaikatul, malaikat yang garang, ghilazu la ya'suna Allah, dia tak takut pada Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku takut masuk neraka-Mu ya Rasulullah. Aku takut masuk neraka kerana bahan bakarnya daripada batu ya Rasulullah. Dan batu menangis sebut takut dia jadi bahan bakaran api neraka Allah Ta'ala. Tu batu. Kita tak berasa apa-apa. Jadi akhirnya Rasulullah sebut, bahkan Rasulullah sebut, wahai batu, akhirnya Rasulullah tenangkan batu ini. Dan Rasulullah sebut bahawa kamu jangan bimbang, aku dah minta dan doa kepada Allah supaya kamu ini didudukkan dalam surga dan kamu jadi perhiasan kepada di dalam syurga bersama dengan Sayyidatina Fatimah. Dan Rasulullah sebut, Fatimah, kalau kamu nak supaya batu ni boleh giling masjid wal maghrib, nak sebut panjang tak berhenti-henti, boleh Sayyidatina Fatimah. Tetapi ketahuilah bahawa setiap titik peluh yang keluar daripada wanita itu, isteri itu, sedekah. Setiap penat, lelah, jerih, jaga anak, jaga isteri, masak itu, apa ini, nak, Nabi nak sebut, Nabi nak beri gambaran kepada saya. Kamu buat saja kerana itu ganjaran Tuhan nak beri pada kamu. Tuhan berganti kesusahan kamu, kepenatan kamu, kepayahan kamu dan sebagainya dengan pahala yang berganda ganda Sayyidatina Fatimah. Dan Allah Akbar. Ya. Ada dah kita cerita pasal syaitan ni, mesti kita jauh pergi dah. Jadi duduklah dua syaitan di sisinya, di sisi orang hak mati ni. Orang nak dekat mati ni, kita lah. Jadi gitulah keadaan kita nanti bila hampir nak mati. Tak tahulah kalau syaitan tu fitnah ni tetap akan hadir juga. Kalau kita jenis kuat, rajin sembahyang, dah syaitan hidup pun takut dengan kita, tak apa. Duduklah dua syaitan di sisinya, satu di sebelah kanannya dan satu lagi di sebelah kirinya. Maka syaitan yang di sebelah kirinya datang dalam rupa bapanya. Nanti dia rupa sahaja, gambarkan dalam bentuk ayah kita, abah, mana bapak kita. Sambil berkata syaitan itu, wahai anakku, sesungguhnya akulah orang yang mengasihi kamu. Akulah orang yang kasih kamu, sayang kamu. Dalam keadaan kita sebut, dalam keadaan kita ni dah terputus, hanya tinggal rahmat Allah Ta'ala semata-mata. Betul orang sebut beza antara rahmat dengan nikmat lain kan? Apa maksud nikmat? Makan nikmat, minum nikmat, jalan nikmat, ada kereta nikmat, ada rumah nikmat, dapat pakai selipar nikmat, dah dapat beli motor nikmat, beli kereta, macam-macam nikmat lah. Ada pakaian nikmat, itu nikmat. Mana rahmatnya? Dengan motor kita boleh pergi sejid, dengan motor pergi surau, tu dah bagi rahmat. Dah dengan kehidupan, dengan harta kita, kita boleh buat kebaikan, kita boleh sedekah dan sebagainya, itu panggil rahmat. Ini yang kita minta di sisi Allah Ta'ala. Jadi wahai anakku, kata iblis, kata syaitan di belah kiri kita ni, rupa ayah kita, wahai anakku, sesungguhnya akulah orang yang mengasihani kamu. Namun begitu, aku dah kasih kamu ni, namun begitu, matilah kamu dan agama Nasrani, kerana ia adalah sebaik-baik agama.
Pusinglah kerana syaitan rupa ayah kita, duduk sebelah kita. Tapi kadang kita pergi orang-orang hampir mati, tu jenazah kita, mana kita duduk kiri kanan, kiri kanan dia tak? Ha, tu. Tapi yang nak sebut ni, masa ni dia tak nampak pun melainkan dia nampak syaitan. Namun begitu, matilah kamu dalam agama Nasrani kerana ia adalah sebaik-baik agama. Habis kat situ. Matilah kamu sebagai agama kerana agama Nasrani agama yang paling baik. Sementara syaitan yang berada di sebelah kirinya pula datang dalam rupa ibunya sambil berkata, wahai anakku, sesungguhnya akulah yang mengandungmu dan memberi susu kepadamu, pahaku ini tempat engkau berbaring. Tempat kita baring, tempat kita berak, situlah kita punya jamban kita dah. Di BKL kita, situlah mak kita, Allah. Baru lepas mandi. Biasalah kan nak papa mandi, masa mandi tu tak nak buang air. Lepas kita pun nak pakai pamper ni, dia kencing depan kita. Allah, masa. Ada. Oh, tu. Tu pun tak faham-faham juga. Kan, bari dah besar. Wahai anakku, sesungguhnya akulah yang mengandungmu dan memberi susu kepadamu, pahaku ini tempat engkau berbaring. Matilah kamu dalam agama Yahudi kerana ia adalah sebaik-baik agama. Kisah ini disebutkan oleh Abu Hasan Al-Kabisi dalam Syarah Risalah Ibn Abi Zaid, dan kisah yang akan seakan sama juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Kasbu Ulum Al-Akhirah seperti berikut. Ini yang sebut. Maknanya cerita benda yang sama. Ada perkara ini berlaku, peristiwa ini berlaku kepada orang yang hampir nak mati. Ketika nyawa telah naik ke atas, disebut nyawa kita ni do ujung lidah. Nampak ke nyawa kita sekalian? Nampak tak? Tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Apa bukti ada? Anda dah sebut dah tak tahu dunia. Nyawa kita ada, tapi nampak? Tak nampak. Sebab dia pulih roh bin amirah. Katakanlah roh itu kejayaan Allah. Tapi sifat roh itu kita tahu. Di mana kalau kita kata sifat sabar tu ada. Ada perbuatan sabar, tapi kalau nak tunjuk sabar tu, tak ada. Faham tak, pakcik-pakcik kita? Kalau kita kata sifat tawaduk, merendah diri, ikhlas dan sebagainya, sifat tu ada. Sebab itu dipanggil sifat mahmudah. Sifat yang ada dalam hati kita. Hati yang mana? Qalbun ruhaniyun. Hati dipanggil qalbun, jantung yang ruhani, jantung yang dalam, sir, tak nampak. Kalau qalbun jasmani, kita belah jantung kita ni, tengok kau keluar stokom. Ulama tasawuf sebut seperti jantung pisang, itu qalbun jasmani. Kalau kita mati, nampak qalbun jasmani. Tapi bila kita belah, mana sifat sabar, mana sifat tawaduk, mana sifat rendah diri? Tak ada. Tetapi perkuatan itu ada. Itulah seumpama dia pergi sebagai roh. Orang tu kalau dia mati, orang kata mana orang yang kaki dia suka buat baik tu. Bila dia mati, mana kaki dia ada tu, kaki dia nampak tu dua belah kaki. Tapi orang ni mana orang kau jenis sabar tu, terima musibah sabar tu, ini sabar dan sebagainya. Dia kata mati dah ni, mana sifat sabar, mana sabar, sabar tu mana? Tak nampak tapi ada. Itulah dipanggil ruhani. Dan baru sifat tawaduk, merendah diri, satu perbuatan yang ada dalam hati kita. Allah Ta'ala sebut watini wal zaitun wa turi sini wa hazal baladil amin. Allah Ta'ala sebut watin, demi watin dan tursi, watin wal zaitun dan wal zaitun, wa turi sini dan turi ini, Bukit Tursina. Pernah tak kita tanya kenapa dia letak Bukit Tursina? Kenapa dalam banyak-banyak bukit Tuhan pilih Bukit Tursina?
Nah, kenapa tak ambil bukit atau langsung bukit juga? Lagi itu tak eksklusif tak? Ada. Sebab bila mana Nabi Musa AS nak bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah tempat yang mulia, tempat yang baik untuk bermunajat kepada Allah, Allah sebut, Allah Ta'ala beri peluang kepada sekalian bukit yang ada pada masa tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana-mana bukit, mana bukit yang nak menawarkan diri mereka untuk seorang hamba aku ini, Nabi Musa AS, untuk bermunajat kepada aku, mana bukit yang nak tawarkan diri, tolong angkat tangan. Bukan begitulah. Dah ke bukit kat tangan, dah sebut begitulah. Maka semua bukit angkat tangan, saya, ya Allah. Ramai angkat tangan, tapi dalam banyak-banyak itu ada satu bukit yang tawaduk mengenah diri, tak angkat tangan dia. Dia kata, aku tak layak. Bukan aku taklah Nabi nak memunajat dengan Allah. Bukan taklah aku ni. Akhirnya Allah Ta'ala tidak bukit Tursina, sebab dia ada sifat tawaduk mengenah diri kepada Allah. Begitu juga bukit Juni. Perkara yang sama berlaku bila mana Nabi Nuh AS, kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh yang disebut dalam sejarah daripada berapa anda ingat? 6 bulan, 7 bulan daripada berapa tak? Tapi jatuhnya, berhentinya setengah sebut 10 Muharram tak? Mana sebelum puasa tu, sebelum pada puasa lagi, Syakban, sebelum pada Syakban apa ni? Apa ni sebelum pada Syakban apa? Rejab, sebelum pada Rejab lagi. Sebelum pada Rejab dengan dia tak ingat berapa bulan, tapi nak sebutnya lama kapal Nabi Nuh duduk atas lautan dunia. Dah sekarang di negeri Pantai Timur disebutkan apa ni, hujan semakin lebat dan kita tengok pun lebih teruk pula, kita pun apa ni sedih hati juga. Sedara baru kita ada rumah tenggelam semua, seolah-olah zero lah. Nak kena bina kehidupan balik, bayar dah sudah habis semua harta benda semua, ibarat tak boleh pakai lah. Kereta tenggelam, rumah tinggal atas bumbung saja. Dah, lepas tu kita simpati lah. Ya, bayar ajak ke apa dah, tanda simpati. Tapi nak sebutnya kapal Nabi Nuh tu lama tu atas dunia, dia panggil apa ni, lautan dunia. Bila nak berlabuh ni, Tuhan tanya juga sekalian bukit, mana bukit yang nak tawarkan kapal Nabi Nuh nak berhenti ni, nak berlabuh ni. Semua bukit angkat tangan, dia kata, aku ya Allah, aku besar, kapal Nabi Nuh ni muat-muat aku masuk boleh. Hanya satu saja bukit yang tawaduk mengendah diri, iaitu bukit Judi. Maka Allah Ta'ala pilih bukit Judi. Itu contoh. Ya. Dia kata, wahai anakku, dia kata, ketika nyawa telah naik ke atas, nyawa kita ni tak nampak, tapi ada naik ke atas mana? Atas lidah kita. Dan kita pun rasa kita ni, Allah, boleh masuk kampung, masuk syurga sudah. Dah berapa lama kita ibadah? 30-40 tahun. Tolak dengan akibatnya kita katalah 50 tahun. Belum tentu lagi sesekalian. Sebab dalam kisah anda baca, kisah Nabi Musa AS dengan seorang ahli ibadah, seorang saja. Nabi Musa ada sebut yang nak digelar sebagai kalam Allah, nanti yang banyak bermunajat pada Allah. Bila lalu, bla-bla lalu je orang tanya, Musa nak ke mana? Nak munajat pada Allah. Di mana? Bukit Tursina lah. Maka orang ni sebut, wahai Musa, nak sebutnya aku ni berumur 500 tahun. Umur aku 500 tahun dan aku telah beribadah kepada Tuhanmu, kepada Allah selama 360 tahun. Kalau umur kita 100 tahun ke 90 tahun, berapa kita ibadah? Contoh. Tapi yang ni dia sebut, aku beribadah selama 360 tahun. Maka oleh itu Nabi Musa, aku minta kepada kamu, tolong sampaikan, beri aku punya apa ni pesanan kepada Allah, tolong tanya Allah di mana syurga. Bila Nabi Musa sampai maklumat ini ataupun pesanan ini, dia pun bila bermunajat pada Allah, sampaikan apa yang diminta oleh umatnya, oleh seorang ahli ibadah.
Bila sampaikan kepada Allah, Tuhan beritahu balik, tolong beritahu kepada ahli ibadah ini bahawa amalannya aku tolak dan dia adalah penghuni neraka. Penghuni neraka. Dan Allah bila sampai kepada maklumat ini kepada dia, berita ini sampai kepada dia, apa yang dibuat? Dia menangis Rasulullah. Menangis tempat Tuhan kata, kamu tak layak masuk syurga, kamu duduk neraka. Duduk neraka. Bila kata begitu, tak apalah Musa, kalau begitu Tuhan dah tak ada, dah disebut bahawa Masya Allah, kalau begitu umur aku sekian 360 tahun beribadah kepada Allah pun Tuhan tolak, bagaimana kalau orang tu beribadah 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, tentu Tuhan tolak. Kok sikit Tuhan tolak, yang banyak lagi Tuhan akan tolak. Bukan yang banyak lagi Tuhan terima, yang banyak lagi Tuhan akan tolak. Kalau begitu Musa, tolong minta kepada Allah, satu saja aku nak minta. Kalau aku ditakdirkan benar aku masuk neraka, Allah Ta'ala, nanti aku duduk dalam neraka, tolong minta pada Allah, biar aku seorang sahaja duduk dalam neraka. Yang keduanya, aku minta kepada Allah Ta'ala, bila aku duduk dalam neraka ni, aku minta kepada Allah, tolong besarkan badan aku. Besar mana? Sebesar seluas neraka. Bila sebesar seluas neraka dengan harapan tidak ada orang yang boleh masuk neraka sebab dipenuhi dengan badan aku. Dan akhirnya bila dia beritahu begini, Tuhan terima. Keampunan dia, Tuhan kata, kamu layak masuk syurga aku. Dah, kita berasa kita dengan amalan yang sedikit, bila berdoa kita berasa kita. Orang ni amalan banyak, bila Tuhan takdir kata masuk neraka, biar dia seorang masuk neraka. Rasakan orang lain selamat masuk syurga. Itu nak bandingkan, nak bezakanlah supaya kita banyak tawadhu kepada Allah. Dah, itu. Ya. Ketika nyawa telah naik ke atas, maka ia terdedah kepada fitnah ujian. Kerana iblis, tak dianggap sebut fitnah hak dunia tu, kalau iman tak kuat, dajjal tu depan mata kita tu, kita boleh tangkis, kita boleh patahkan hujah dia. Dajjal ni sifat dia, dia mari satu tempat contoh, dia uji kita. Dalam hadis sebut dia uji kita, dia mari satu tempat, dia bagi dakwah, dia bagi seru dia punya ajaran dia yang sesat itu. Kemudian bila orang beriman tak nak terima, dia kata tak apa. Dia berkata tak apa. Dia pun balik. Bila dia balik, besoknya dengan tanaman manusia mati, pokok-pokok mati, rumput rampai mati, semua mati. Dan besok dia pun datang, jalan-jalan, dia sentuh saja, dia pegang seolah macam magic lah. Dia pegang begini, jadi balik elok. Sama ada kamu tetap dengan Allah ataupun kamu nak ikut dajjal. Pokok pangkalnya beriman kepada Allah. Tu fitnah zaman. Tapi dajjal hidup tak lama sesilahan dengan imbanglah. 40 hari je. 40 hari dia hidup. Tapi Nabi kata hari pertama macam setahun. Hari sehari dia hidup macam setahun. Dua hari dia hidup, Nabi sebut macam sebulan. Tiga hari dia hidup macam seminggu. Dan empat hari dia hidup dasarnya macam saat-saat kamu menghadapi kehidupan. Jadi ketika nyawa telah naik ke atas, siapa yang naik kan? Allah. Hal itu. Dah. Nyawa pun tak boleh naik dengan sendiri. Tiba kita kata, oh nyawa pun naik kata. Oh dah, nyawa pun gini Allah. Allah Ta'ala naikkan. Semua tak lepas pada Allah. Biar reti lah malam itu. Ketika nyawa telah dinaik ke atas, naik ke atas, maka ia terdedah kepada fitnah ujian. Kerana iblis telah mengarahkan pembantu-pembantunya kepada manusia ini dan mempergunakan mereka untuk mengganggunya. Maknanya hak inilah mereka mengadakan istimak perhimpunan. Dia kata hak tu ada rumah nombor pola membolan tu, orang tu nak mati dah, mari kita pakat-pakat, kita berhimpun semuanya, inilah peluang terakhir kita untuk menyesatkan dia.
Hak masa dia hidup dulu dia baca Quran, hak masa dia hidup dia berceramah, hak masa dia hidup dia buat baik, kita gagal, kita gagal, kita gagal, kita gagal, gagal ganggu dia. Hak ni peluang yang terakhir kita boleh ganggu dia. Mudah-mudahan dia boleh mati sama ada Yahudi atau Nasrani. Dah. Masa hidup payah sangat ni, masa nak mati ni. Mati. Lalu mereka datang kepada orang itu dalam keadaan dia sedang nazak. Mereka menyamar dalam rupa orang yang dikasihinya tetapi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Hatur. Orang yang dia dah menyamar tu benda orang yang dah dulu mati pada. Bila kita tengok, oh mak aku ni, oh ayah aku ni. Bertambah bila tengok, hilang rasa begitu. Bila kita yakin pada orang, kita rasa hak apa dia sebut pun, jadilah. Macam ni lah. Hak kau perempuan ni kalau suka dah sayang sangat cinta pada seorang lelaki, apa nak jadi? Lantak lah. Masya Allah. Dah, hak yang salah, yang tak betul pun ikutlah. Sebab aku dah terlalu kasih dan cinta sangat pada seseorang. Baik tu anak, bila sekolah ni ramailah cikgu jumpa cikgu kaunseling, jumpa kawan kita ni macam semualah kena tak guru kaunseling, buat psikometri pun kena buat. Bila sembang-sembang dengan cikgu ni, cikgu ni kajian pula cerita kita dengar ya. Juga ustaz, oh, sekolah ni tak sangat cakap lah. Kalau kata zina tu kadang-kadang, Masya Allah. Kadang-kadang kita tangkap, contoh kita tangkap pelajar ni, kita tangkap pekapa-pekapa ni, pakwa-makwa, gewe-gewe ni, kita tangkap, angkat kat bilik semua. Dah, panggil mak bapak, bila panggil mak bapak, mak bapak kata, mana ada anak saya elok je, tak ada masalah ni yang dihadapi. Anak saya elok kat orang